Saya berada di kota Lumajang untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gregory Slayton yang berjudul Better Dad. Bagaimana menjadi ayah yang lebih baik lagi, berisi 10 panduan untuk menjadi ayah yang hebat. Dan salah satu sesi saya akan bahas angkat satu tips menjadi ayah yang lebih baik lagi. Slayton mengajarkan bahwa arti cinta bagi anak adalah ketersediaan waktu dari orang tua untuk anak-anak. Kalau seorang pemudi mungkin cinta itu diberi, cinta itu dicium gitu ya. Tapi kalau bagi anak-anak, wah cinta itu artinya orang tua ada waktu bagi si anak. Kalau enggak ada waktu, diajak ngobrol enggak ada waktu bermain, wah enggak ada waktu. Wah orang tua saya enggak sayang saya. Karena itu benar-benar dalami arti cinta bagi si anak supaya kita bisa memberikan yang terbaik yang bagi anak, wah ini berarti ayah saya mencintai saya. Slayton mengajarkan dengan memberi waktu bagi anak, tentunya waktu untuk bersama-sama, untuk bermain, maka itu akan membuat memori yang unik bagi anak, memori yang dikenang bagi anak. Kegiatan bersama menjadi memori kebahagiaan ini punya dua fungsi. Yang pertama, membuat anak-anak merasa bahagia, dia merasa diistimewakan, bahwa pribadinya dihargai. Yang kedua, memori bahagia ini akan membangun tembok cinta, tembok kekokohan di dalam keluarga. Ketika nanti suatu saat ada masalah, maka ini menjadi perekat hubungan sebagai fondasi yang kokoh bahwa keluarga ini ada keterikatan, ada relasi satu dengan yang lain, relasi yang kuat karena ada memori cinta, memori kebersamaan. Investasi waktu bersama anak adalah investasi yang tidak pernah disesali. Slayton menceritakan bahwa dia punya teman CEO di Silicon Valley yang mencapai karir kekayaan terkenal luar biasa. Dan dia akhirnya menyesal karena itu harus dibayar harganya dengan perceraian pernikahannya. Belum lagi anak-anak yang memilih ikut istrinya sehingga dia kehilangan keluarganya. Untuk sukses, untuk kaya, untuk terkenal, memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi membayar harga kesuksesan, keterkenalan dengan kehancuran keluarga adalah harga yang terlalu mahal. Slayton bersyukur bahwa dia memilih memberikan prioritas pada keluarga dan itu adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena itu Slayton mengajarkan kalau toh harus membayar harga untuk keberhasilan, sukses, terkenal, karier, bayarlah bukan dengan keluarga yang harus menjadi pertaruhannya. Tapi misalnya kurangi hobi Anda. Anda punya banyak hobi, Anda punya hobi yang luar biasa. Kurangi waktu untuk hal itu, tambahkan untuk karier. Anda bisa menambahkan pada bayar harga ini misalnya kegiatan sosial atau kegiatan olahraga, kegiatan partai, kegiatan keagamaan. Tapi bukan untuk keluarga. Kalau Anda membayar harga keberhasilan dengan keluarga, itu harga yang terlalu mahal. Dengan memberi prioritas pada keluarga, maka keberhasilan menjadi lebih bermakna. Dengan memberi prioritas pada keluarga, punya keluarga yang bahagia, maka punya kekayaan. Kekayaannya jauh lebih bermakna ketika dalam keluarga yang bahagia. Karena itu mari kita komitmen untuk memberikan prioritas pada keluarga. Mari kita menjadi ayah yang lebih baik lagi. Kita tidak bisa menjadi ayah sempurna, tapi bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dengan demikian kita bisa membangun sebuah generasi yang hebat yang akan mewarisi negeri. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Lumajang. Salam dahsyat, luar biasa.